kami bagikan tutorial cara membuat ini untuk menggulung spool speaker ya. Ini satu gearbox milik mesin cuci ya. Gearbox mesin cuci. Lalu ini mesin dinamonya mesin cuci bekas. Lalu yang kedua fan belt ini ukuran 37 yang kecil. Lalu ini ada bos untuk gearbox ya. Gearbox ini saya gunakan 3 in ya. 3 inci untuk spool speaker. Sedangkan ini pegas untuk mengaitkan kawat coil. Sedangkan ini untuk ini ada bear ya. Nah, ini supaya kerjanya ini tidak terganggu, tidak tumpang tindih. Jadi kami usahakan saya kasih bear. Sekarang kita coba, kita nyalakan dulu. Dan di mana hasilnya? Kita coba dulu. Ya. Hasilnya ya, untuk RPM-nya sangat rendah sekali, enggak terlalu kencang, dan ini hasilnya. Kita matikan dulu, dan ini hasilnya ya, sangat sempurna sekali, tidak ada yang tumpang tindih. Kita cek dulu untuk kawatnya. Nah, bagus sekali ya, tidak ada yang tumpang tindih. Jadi ya cara saya untuk membuat untuk penggulungan spool speaker. Ini dia. Yang pertama yang kita ketahui yaitu ini. Nah, ini bekas ya. Ini bekas. Supaya ini untuk mengaitkan gulungan spool ini agar supaya ini bekerja. Ini bekerja. Ini juga bekerja. Ini ada bear. Ini ada dia. Agak bear. Jadi yang pertama ya, ini kita cari mesin cuci ya. Ini mesin cuci, mesin dinamo mesin cuci. Langkah berikutnya fan belt ukuran 37 yang kecil ya. Sedangkan gearbox, jadi untuk putarannya tidak melonjak terlalu kencang, jadi tampilannya bagus sekali. Dia ini bisa bisa bolak-balik ya jenis ini. Jadi ini ditekan ke kiri ke kanan, dia akan bolak-balik untuk putaran gearboxnya ini. Langkah berikutnya ya, ini tadi ini untuk
gulungannya, gulungan voice-nya sepul, sangat rapi sekali. Nah, itu dia. Dan tidak ada yang tumpang tindih. Kita cek lagi. Nah, ini dia. Cara membuat gulungan spool speaker, usahakan untuk bekas ya. Ini bekas, pakai bekas steamer kipas angin. Pakai kipas angin Mas Bion, ada timernya ini, saya ambil. Jadi dia bisa naik turun. Sekarang kita coba, kita pakai ini gulungan lebih kecil, pakai yang dua inci ya, 1,5 inci milik speaker ACR atau sejenisnya. Untuk ukurannya kita cek dulu. Dari sini ke atas kurang lebih 40 senti ya. Ini dia 40 senti dari gearbox sini, gulungan sini sampai ke bawah sini, ukurannya 40 senti. Sedangkan yang ini juga sama, 40 cm juga. Oke, 40 cm. Yang saya gunakan ini sebagai uji coba kawat bekas ya. Ini kawat bekas, jadi banyak yang terlipat untuk kawat ini. Seandainya kalau kawat baru ya mungkin tambah bagus untuk tampilan gulungannya. Sangat bagus sekali untuk gulungannya, jangan diragukan lagi. Untuk jenis gulungan ini, dia terbebani oleh ini ya. Seandainya kalau nggak ada ini bekas pegasnya, dia akan susah ya untuk penggulungan di sini, jadi tumpang tindih. Jadi posisi utama yang perlu kita ketahui ya ini dulu, ini ya, ada pegas, ini as kipas angin, pegas langsung roll sini, ini menggunakan ini. Nah, ini dia bekas circle ya, ini bekas circle, jadi tidak bisa dipindah dari sini, sini bisa dipindah. Sedangkan ini adalah uli seal ulisil sanyo, pom water, pom air. Kita cek dulu berapa ukurannya untuk kawatnya, untuk besi ini saya gunakan yang 15 cm. Ini 15 cm ukurannya. Terus ini juga sama 15 cm, 15 cm. Ini juga sama 15 cm. Jadi ketiga-tiganya ini 15 cm. Lalu untuk ini,
Ini yang saya gunakan sekitar 1,6 mili ya, ini untuk besi besi pengait supaya tidak gerak untuk gulungannya ke depannya. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu gulungan ya. Untuk gulungan bagus, otomatis yang dihasilkan suara juga bagus. Yang saya gunakan untuk lem ini dia. Seperti biasa. Ini dia. Yang saya gunakan ini adalah lem ini. Ini dia. Lem biasa. Jadi teman-teman mungkin bisa mencoba untuk membuat gulungan spool speaker ala barang bekas. Dan jangan diragukan lagi untuk gulungannya sangat baik, sangat baik sekali. Tidak ada yang tumpang tindih. Padahal yang saya gunakan ini adalah kawat email bekas ya, tidak baru ya, saya gunakan barang bekas. Kita aja teman-teman, barangkali mau mencoba silakan dengan cara membuat gulungan spool speaker yang perlu kita perhatikan yaitu ini tadi. Nah, itu dia, ini besi ya, besi semua ini, dinamo, mesin cuci, fan belt, gearbox, lalu ini pengait besi ini, lalu bekas ini dia, ada asnya, terus ini ada per ya, ini per, terus lalu ini gigi untuk circle, lalu ini kita tambahkan sendiri ini tadi asnya. Gitu aja. Mungkin teman-teman mau mencoba dan ingin membuatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita kasih ini gulungan yang 2 in ya, 2 inci. Biasanya untuk speaker 15 miliknya ACR atau miliknya Audak. Kita coba, kita nyalakan dulu. Saya gunakan yang 2 in 2 inci, langsung saja kita nyalakan mesinnya. Ya. Dan dia mulai menggulung ya. Nah, ini dia. Kita cek nanti. Nah, itu dia. Sepertinya sangat rawapi sekali ya. Nah, ini. Ntar kita matikan dulu. Nah, itu sudah. Dan ini hasilnya ya, untuk gulungan tadi sangat sempurna sekali. Sekarang kita cek di luar ya, kita cek di atas, kita cabut dulu untuk
kasih isolasi dulu. Sebagai uji coba atau sebagai contoh ya. Mungkin teman-teman ingin mencoba dengan gulungan memakai gearbox sama mesin bekas ya. Kita cek dulu untuk gulungannya untuk memastikan. Dan ini hasilnya ya. Hasilnya sangat sempurna sekali. Bentar, kita zoom dulu. Ini menggunakan kawat bekas ya, bukan kawat baru. Ya, ini dia hasil gulungan dari mesin tadi ya. Nah, ini sangat rapi sekali. Gulungannya mencapai 3 in. Ini dia 3 inci ya. Yang tadi 3 inci. Nah, ini dia gulungannya. Sangat rapi sekali. Nah, ini belum saya kasih lem ya. Untuk lemnya tadi pakai araldite atau sejenisnya lem untuk kawat voice. Nah, ini hasilnya sangat sempurna sekali ya. Dan dia untuk kawat yang saya gunakan ini kawat ukuran 0, berapa ini, kecil ya, kecil kawatnya. Nah, ini dia ini tadi, kembali ke asal tadi ya. Ini dia, ini bisa sebentar. Ini gulungan awalnya, saya pakai gulungan bekas. Terus ini ada pegas ya, pegas bekas miliknya Mas Pion, timer ya. Sedangkan ini juga pakai pegas. Ini pegas, ini pakai ulisil ya. Sedangkan ini miliknya Circle, untuk bosnya Circle. Dengan ini sama ya, gearbox. Nah, ini dia saya kasih tambahan besi untuk mesinnya, untuk bisa dilepas ini. Yang saya gunakan ini jenisnya, ini juga bisa dilepas. Nah, ini sebagai tambahan aja. Ini juga bisa berputar sama. Gitu aja, mungkin teman-teman mau mencoba dan membuat mesin penggulung speaker ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.